Desmar. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaatnya dan mendapat petunjuknya hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya akan menyampaikan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Kita sebagai makhluk Allah yang paling sempurna sudah menjadi kewajiban kita untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Salah satu bentuk menjalankan perintah Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Tidak boleh membantah dan tidak boleh berani kepada kedua orang tua. Teman-teman, marilah kita berdoa untuk kedua orang tua kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah daku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka mengasihiku sejak kecil. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.